Tapi sayang nih hasil penangkapan hari ini, lihat kan gede banget teman-teman. Nah ini tuh segede muka sapi saya ngelebaranin kali ya. Ceritanya malam ini sapi saya mau bakar-bakar teman-teman. Yeay dedek. Nah ini tuh sapi saya mau potong-potong teman-teman. Nih gede banget kan. Masya Allah ini dipotong berapa ini? 1, 2, 3, 4 tuh. Ntar dimakan-makan. Dibakar tuh seember penuh. Ya. Ini kan. Ini tuh sekitar 4 tahunan teman-teman. Kiloannya itu 2 setengah kiloan kali. Nah. Dibersihin dulu. Tadi tuh ngamuk teman-teman. Iya nih ikan. Iya, kasihan ikannya noh. Dibersihin dulu ya. Ya, airnya habis. Iya, habis. Ikan. Ini oke. Oke, teman-teman. Ntar lihat ya proses bakarnya kayak gimana, soalnya ini gede banget nih gede banget, makanya ntar sapi saya videoin lagi ya pas dibakar ya, soalnya rencana ini dibakar, kalau nggak dibakar digoreng teman-teman. Nah ini dipotong-potong tuh, bu pisaunya tajam banget. Tuh, isinya. No, giginya kayak gigi embe. Eh, masuk kena tangan tuh. Tuh. Giginya keras, Mak. Ini kayak gigi embe. Bang gigit. Tuh. Dah. Terus 1, 1, 2, 3, 4, 5. Dipotong 5, teman-teman. Isian, ikan. Oh, isian. Gitu. Oh, gitu ya? Duh, susah. Ada aja gigi. Enten sing anu nih kok, Pak. Sing bakar nih ketatakan nih. Mulai. Nah, ini gak takon nang toko kae. Heeh. Kok arep sik toko mana? 100.000 iki karo sik ngene. Tentu kepundi. Ah, wis ana toko. Bapak sira mau. Oh teman-teman, ada dibolak-balik tuh, saking gedenya. Ini ikan bawal teman-teman. Agak berisik ya, soalnya pompa air nyala. Bengkok. Sekitaran lama ini kalau dibakar. Duh. Masuk sana masuk. Amalikan. Pasion. Masuk. Amalikan. Udah patah teman-teman, jadi gampang. Tuh, seember teman-teman. Satu ikan, hasilnya seember. Lihat aja dagingnya, nah. Buka. Tuh. Tuh. Kayaknya sapi yang harus mandi lagi nih. Nah, ini tuh digoreng. Pakai api unggun. Ini bumbunya tuh.